bertemu lagi di channel kita, Raja Sayang Abi bisa bahasa Korea enggak? Enggak bisa. Coba gimana ngomong Korea? Korea. Jongju wa. Jongju wa. Kayak kucing punya kaki. Kadang itu namanya nyawi kan? Aku tahu Abi. Aku ya warna kuning. Bisa kamu mukanya? Bisa. Ini malah kayak gini. Rasa apa, Beb? Rasa apa itu? Jeruk atau apa? Cobain aja satu nih. Tadi kan bungkusnya merah, tapi pas kita buka itu malah warna kuning. Betul. Bisa kamu mukanya? Buka lengket. Coba. Jadi Pennywise. Ayo dimakan. Pennywise. Waduh, Pennywise. Dicoba cobain. Asin. Rasa apa, Kang? Rasa melon. Melon? Are you sure? Abby, itu rasa apa? Jeruk atau melon? Melon.
Melon. Are you sure? Iya. Nah. Oke guys, kita lanjut ke makanan yang kedua. Mana ya? Ini dulu. Gurita. Oke guys, kita buka dulu ya. Gimana rasanya? Enak. Rasa apa? Gurita. Masa rasa gurita? Rasa apa, Beb? Itu rasanya ikan ya? Rasa ikan atau rasa apa? Rasanya kayak aneh. Aneh banget. Gak ada rasa. Dia gak pakai bumbu lagi. Iya, ya. Gak pakai bumbu. Rasa ikan ya, Bia? Aku tadi jangan nonton, terus aku tahu. Oke guys, sekarang selanjutnya kita lanjut ya ke topis. Ini pegang. Ke topis. Ikan bolo-bolo. Ikan bolo-bolo. Ikan bolo. Kriuk-kriuk. Kayak kerupuk nih. Akan kurang suka. Aku maunya yang anggur di nambahnya. Guys, sekarang kita lanjut ke masa Korea, guys. Gunting-gunting. Where are you doing? Saya gunting. Kamu what are you doing? Guys, bumbunya enak banget nih. Aku lagi gadoin bumbunya nih. Kalau Abi nggak suka pakai bumbunya ya? Rusak. Aku lagi mandi, guys. Aku lagi mandi tuh. Ya guys, yang Tommy Korea, dan nanti kita harus masak dulu seperti spicy dan rasa seafood. Let's try later, okay?
cream. Check it out. Oke guys, sekarang kita coba untuk jin ramen spicy-nya. Yuk, kita masak dulu. Untuk tambahannya, kita tambahkan sedikit daun bawang, telur. Sudah matang guys, sudah siap disantap. Oh ya, rasanya rasa seafood dengan sedikit rasa pedas di dalamnya. Cukup enak sih. Oke guys.